That one's just me, Tom Strong. Halo guys, balik lagi channel Tupai. Kali ini aku mau farming daily drop dari event birthday AGW. Dan di sini ada juga yang versi KW-nya unarmed ya. Langsung saja kita pergi ke tempatnya. Oke, di sini aku udah di map birthday. Kalian bisa ngalahin Twili Pinata ini untuk ngedapetin beberapa item updatean dari AGW dan juga drop-drop item yang mungkin kalian belum dapat. Langsung aja kita farming. Oke, di sini aku udah ngedapetin seluruh item dari Pinata yang baru. Ada 6 helm, 1 mace, 2 gauntlet sama 2 staff. Oke, langsung kita accept semua. Langsung saja kita review itemnya itu seperti apa. Oke, langsung kita pindah tempat. Oke, di sini aku udah di rumah buat review item-item yang kita dapat hari ini. Langsung saja untuk pertama kita review buat senjatanya. Di sini dia, di sini ada competitor watch. Kita lihat. Widih. Ini buat kalian yang nggak member, ini harus dan wajib kalian farming ya. Bodoh amat jir. Ini kalau kalian tahu unarmed, itu kan harus member dulu buat beli unarmed dan di upgrade itu 8 tahun kemudian buat jadi inace ya. Jadi dual unarmed. Nah, di sini kalian bisa ngedapetin kayak jam ini ya. Meski kelihatan jelek nggak cocok, tapi di sini kayak dia nggak pakai apa-apa sama kayak unarmed ya. Terus itu nggak bisa diubah kayaknya yang ini. Terus ini ada custom competitor watch, kita show. Oh iya, ini bisa di color custom. Kita lihat. Ya, ini bisa di color custom. Ini nggak kelihatan banget ya. Meski ya namanya itu mendingan kalian itemin aja semua kayak gini. Kalau kalian nggak pingin dilihat orang ya langsung itemin aja semua. Udah gak kelihatan. Kalau kalian itu kayak pakai unarmed kan, jadi aku rekomendasiin kalau buat kalian yang belum punya unarmed atau belum member, langsung aja farming. Ini beneran bagus. Ada kan yang di Hollowborn itu pertama kali yang bukan unarmed tapi seperti unarmed sih. Oke, lanjut. Di sini ada custom competitor pawn. Kita lihat. Di sini juga kalian bisa ubah warnanya. Ini pegang HP ya. Seru sih menurutku. Iya kan, jadi ubah. Ini logonya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini yang kalau di Hollowborn sama kan, tapi ya masih ada kelihatan animasi. Kalau tadi itu udah nggak ada animasi, jadi kalau kalian pingin nggak lihat ya udah itemin aja semua. Ini ada Ken, competitor Ken staffnya tadi. Nah, ini nggak bisa diubah kayaknya. Terus ini yang custom, ini yang bisa color custom. Nah, oke, lanjut ke helm ya. Helmnya ini Enchanted Leg Competitor, ini yang hairnya aja. Keren sih menurutku ini rambutnya. Terus ini yang buat cewek. Bagus sih kalau ini dipakein yang mirror. Coba sih lihat.
Ini keren juga ini. Oke, lanjut kita ke yang pakai kacamata ini. Bagus sih, lumayan. Buat koleksi juga. Di sini ada yang versi morph. Aku suka yang rambutnya aja sih. Kalau morph ada agak aneh. Di sini yang morphnya cewek. Di sini wajahnya kayak apa ya? Kayak Griflin. Oke, ini yang pakai kacamata. Kayaknya udah gitu. Ya, kayaknya tadi ya yang tadi yang aku rekomendasi ini cuma ini aja, custom computer buat. Di sini kalian bisa color custom. Jadi ya bisa kayak unarm ya, ini kalian bisa lihat aja. Tuh. Di sini kalian itemen semua ini udah kayak unarm, jir. Keren ini, terobosan. Buat kalian yang belum punya unarm atau belum member, nah di sini kalian bisa change color ke gelap aja. Kalau kalian pakai yang baju-baju gelap kayak gini, wis gelap aja. Kalau kalian pakai casual ya nyesuaiin aja, kayak anggap aja pakai jam tangan. Kalau ini kan kalau pakai jam tangan nggak cocok buat naval. Tapi buat unarm sih keren banget sih kalau nggak pakai senjata ini, keren. Oke, kayaknya videoku kali ini cukup segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan like, comment, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian. Serta jangan lupa nyalain notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dari channelku ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Salam dari Tupai.